Tak nak sini luka sakit lah. Mampung. Apa dah? Sakit lah. Jangan tarik lagi serius dulu. Wow. Aku pula yang nak tak. Satu. Oh, dia tengok buat dua. Dua. Tiga. Kampung. First of all, untuk video kali ni kita nak buat main macam kau tengok ni ada satu box. Okay, ni juri kita ni ada satu box. So dalam box ni ada air, kita akan isi 3 botol air. Kita akan rasa air ni air apa, kita kena teka. Contohnya, turn aku untuk rasa air tu, aku kena tutup mata lah. And Farisha akan letak dia punya air ni, perisa apa semua. And aku kena teka, aku kena gunakan straw ni, ni straw besi. Straw ni aku cucuk kat atas ni and aku akan rasa tu air apa. So kalau betul, maksudnya aku dapat 1 point. Kalau salah dia ada denda dia. Denda dia? Masak nasi eh? Okay, denda dia masak nasi je. Okay, so kalau aku kalah, aku kena masak nasi. Masak nasi udang ni kan? So siapa tahu benda ni ni adalah wax. Kita akan wax siapa yang kalah. Yakinnya you yang I akan kalah. Ni air ni kenapa ada kat sini? Sabarlah. Okay, dah dapat clue air warna merah. Tak ada. You main tipu siap you eh? Kan mana tahu, aku pusing belakang. Ingat ada monitor kat sini, boleh tengok. Mana cheese semua air senang-senang je you beli. Dalam banyak-banyak air tu, you boleh ambil je air mana-mana pun. Tak payah kisah yang air ke yang you ke. Nak berapa kali nak teka ni? 3 air je. 3 air je eh? Lepas tu kita akan campur. Round pertama kita akan rasa dulu air tu, air original daripada botol tu. Lepas tu untuk second round kita akan campur, campuran antara dua perisa air. So kita akan campur, kita kena teka tu adalah campuran daripada air apa. Mencabar okay. Sikit untuk round second yang kedua. Cepat. Dah. Dah. You tak tengok lubang ni ya? Tutup lah. Ha, tutup lah. Tutup ke phone ke, tutup ke apa-apa ke. Uci cakap Uci air apa? Oci pun nak main eh. Dia adalah pengadil untuk permainan ni. Okay, jangan tanya kenapa kotak tisu kita orang macam tu. Sebabnya Oci dah gigit. So, boleh rasa sekarang? Rasa. Boleh tengok ikut straw ni? Tak boleh lah. Okay. Dia terasa air aku. Dah masuk botol ni? Dah. Amboi! Amboi! Kenapa Amboi? Dia ambil. Tak ada. Sekali rasa je. Oi, mana air ambil sama sikit tadi? Tak nak. Sekali rasa je. Imbang kan rasa kan dia mesti macam ni. Boleh? Tak. Oh, berapa kali boleh teka ni? 3 kali je. Anggur. Aku pun dah lupa air apa kita beli. Jaga-jaga, you kalah. Zephyr tu. Tak. Apa? Salah. Habis? 100 plus berry tu. You ke? Ya. I rasa straw you ni rasa lain. Tipu. Okay, next. Oh, kena pusing juga padahal bukan nampak. Kejap lah. Okay. Eh, susah nak rasa. Susah apa? Dengan ambil banyak terus. Ada banyak je. Apple. Oh, cik! Apple ke? Tak. Zephyr tu? Tak. Anggur? Tak. Sprite? Tak. Habis apa? Soda. Susah nak rasa air tanpa melihat tau tak? I tak tahu. I lupa air apa kita beli. Okay, ni mesti tak tahu. Oh, wow, ni macam air munggah yang susah ni. Okay. Eh, manis. Apa? Fish. 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 Maksudnya satu je lah menang. Satu je. Okay, buat kat air pula. Patutlah rasa lain. Ingatkan 100 plus. Putih. 100 plus tu. Memang rasa lain. Pusing. Sorry lah. You nak main dengan air. Air lah menang. Nampaknya. Shhh. Sabarlah. Tengah memikirkan ni. Okay, boleh? Jadi kita merasakan. Sekali je. Apa? Orange. Orange apa? Orange Fanta. Oh, senang eh. Okay, pusing. Okay. Apa? Anggur. Mana cik you? Kenapa? You dah ambil yang susah-susah tadi. Tak. Ambil soda. Tak. Dah pusing. Tak mencabar langsung lah game ni. Sabar, nanti kita campur-campur. Okay, saya rasa yang ni pun senang kat ni tapi tak tahulah. Pusing lah. I tahu you beli apa. So, I dapat teka. Masalahnya kenapa I tak boleh nak teka? Semua betul. I satu je betul. Untuk pusingan pertama, so you 3, I 1. So, untuk pusingan kedua, kita bagi Faisal lah yang baca. Wah, dengar apa dah tahu dah. Ni mesti bunyi 100 plus.
gas tu maksudnya yang dah buka dah. Maksudnya dia takkan air pis sebab dia ada gas. Ayang go. Okay. Kedah! Lupa pula benda ni. Mesti tertinggal botol kan? Okay. Fish dengan soda. Ah! Ah! Rasa apa? Rasa fish dan rasa soda. Okey. Kita pandai kan cik kan? Round kedua. Cubaan kedua. Laura, tu yang dah buka tu. Maksudnya 100 plus. Okey, lepas tu dia ambil air baru yang tak buka lagi. Okey. Ah, dapat tahu, dapat rasa. You tengok mana? Hmm. Betul lah soda. Soda dengan anggur. Confirm? Hmm. Salah. Habis? Ni? Ha? Entah dengan? Cini! Memanglah susah ambil dua. Jangan nak bagi guna. Jangan nak bagi kat you guna. So, air yang kita dah try, kita akan tuang balik dalam jar. Kita akan campur semua. Nanti jadi apa kita tak tahu lah jadi air apa kan. Wah, tukar warna. Experiment. Art attack. Pernah tengok art attack? So, last round. Wah, ini dah ni. Banyak gas dah ni. Dah. You takkan dapat teka. Fish and soda. Salah. Habis? Anggur? You tak seakan-akan. You dah ambil yang susah-susah. Dia nak buat apa-apa. Apa. Kita kena pandai lah main game ni. Apa, tak apa. Kita kena seimbangkan rasa dia. Pusing lah belah sana. Pus ke? Tengok-tengok kan. Sekejap, Tak puas hati ke tu? Tak puas hati. Sekejap, tak sampai takat dia pula. Lama okay. Campur tiga. Tak, campur dua je. Ada dengan tiga tadi. Tak, sebab dia tak sampai ni. Straw tak sampai, campur banyak sikit. Okey. Mesti susah kan? Oh, dia koma tu sikit dia. Aku lupa nak tiru tadi. Dia koma tu. Peace dengan 100 plus. Salah. Sini. Mesti orang tak boleh tengok kan Iman macam ni. Tengok macam mana? Okay, tu nampak jadi gas banyak tu. Lepas tu? Si soda. Sikit perut lah. Air dah sedawa tadi. Apa? Apa? Mesti susah kan? Air tak garam sikit, Ajinomoto. Air tak air suam sikit tadi. Dia komo dulu, bagi sisa-sisa lekat ke gigi. Soda. Strawberry. Strawberry apa? Fanta. Salah. Ada plan. Kok mana pun you kalah. Kau pusing. Tak apa. Okay, last. Dia dah longgar dah, kena pegang. Kenapa letak kat situ? Taklah kat sini. Teka ke? Dia ke ada meneka? Kenapa rasa dia tadi? Teka lah macam tadi yang siapa? Soda. Anggur. Salah. Betul, betul, betul. Tapi salah. Tapi betul, tapi salah. Sebabnya? Cene! Alamak, cik! Alah, you menang tu kak! Ay, tak cek! You menang tu kak! Oh, rasa. Aku dah risau nak rasa. Nanti sakit perut aku campur-campur aku bagi dia rasa tu. Apa dia okey je. Sebabnya pergi mana-mana pun dia akan menang kak. So, itulah. Pemenang dia adalah Farisha. Ya, saya pakar, okey? Ya, sebenarnya saja je buat kalah. Ni! Kenapa buat kaki?
Habis nanti kalau buat sini, hilang satu. Tak ke pelik nanti. Sini habis? Tak ada bulu. Okey, aku kat misal you lah. Cuba hidung ke? Tak nak hidung. Okey, sini lah. Kat sini. Mana Acik? Tak Acik. Nanti pelik orang tengok kenapa tak ada bulu kat sini. Tak ada, nanti tumbuh balik. Sini, banyak bulu sini. Sini satu je. Satu bulu je. Sakit tak ya? Sakit lah. Haa, sekali je, sekali je. Betul lah, sekali je. Haa. Dah peluh eh. Panas tak? Sikit je. Abang kat sini je. Jangan. Sini topok tu pelik. Oh tengok kenapa tak ada bulu situ. Mampu aku. Sekejap, saya tengok. Banjir bulu ke ni? Tak nak, sini luka sakit lah. Okey. Mampu? Dah keras. Dah keras lah. Sakit lah buat macam tu. Bulu kat sikit lah. Tak. Saya tambah atas je. Apa dah? Sakit lah. Peluh. Jangan tarik lagi sini dulu. Testi. Kau nak tarik sendiri? Tak nak sendiri. Testi. Tarik sendiri ya. Ini dapat rasa tak kita dia. Dia macam kudi tu. Kudi tu. Wow! Sakit buat sepulang lagi lah. Dia boleh buat zik. Dia boleh buat sikit-sikit pula. Ay tak, aku akan sangat you ya. You dah buat sendiri tarik. Sepulang air buatlah tarik lah. Cepat. Aku buat yang takut ni. Cepat lah. You buat kereta lagi. Saya takut. Cepat lah. Oh, saya ingat kedah tadi. Satu. Dua, tiga, buat dua. Dua, tiga, tak. Kampuk. Wow, macam bulu ketiak. So, kita back balik pada rules aku yang pertama tadi tu. Siapa yang kalah kena belanja kan. Okay, so yelah aku belanja Faisal. Nak apa dekat lah. Tukar eh. Ha. Nak beli semua ni? Tak apa. Okay, macam ni. I buat magic kat you. Abra, kadabra. Kalau korang nak tahu apa yang Faisal nak beli dengan RM1,000 tu, kita akan buat next video lah. Tengoklah Faisal akan beli apa. I plan macam nak buat 24 jam. You kena beli dalam masa 24 jam. Lepas tu, kalau you tak boleh habiskan RM1,000 tu, you kena bagi balik duit tu. Tapi macam kejam sangat je. Tapi tak apalah. Beli RM1,000 tu. Bukan. Untuk... Kita guna RM1,000 bukan untuk habiskan. Ya. Yeah. So, nak tahu Faisal beli apa, kita kena stay tuned for the next video. So, tu je guys. Thank you so much for watching. Kita tengok I beli surprise you pula. Dua kali ganda lah. You RM1,000. Bagi balik RM1,000 tu. So, tu je guys. Bye.